Hari ini kita di Pantai Klayar yang ada di Kabupaten Pacitan. Seperti apa? Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran dan kangen dengan Pantai Klayar. Tonton terus videonya sampai habis. Aku nang terusane parkir mobil iki ya apa? Ini dhewe perseorangan ora ya? Ora ya? Ora lah. Hah? Ora. Lha perseorangan bayar biasanya numpang iki. Anu ayo dibayar. Hah? Iya, aku kan dhewe kan. Oke, ini parkirannya ya. Sepi. Cari tempat terlalu jauh. Sebenarnya di sekitar sana itu juga ada parkiran, tapi biar lebih dekat aja untuk jalan. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat memang pantainya itu sudah banyak berubah ya. Udah enggak kayak dulu. Saya terakhir kayaknya saya nggak kayak gini. Oh, sekarang sudah berubah. Ya cukup membaik, bagus juga pantainya. Oh mau ratakan ngisor ya Riz? Ngisornya ono mah. Ya sementingnya yup. Rado. Ayo Rado julek kayak. Kau nih kau ngomong ayur apa? Angger le eling, engkau lari. Nah ini jalan-jalan ke Pantai Klayar. Oh, itu bisa burung ono ya bisa. Oh iya, neng kene iki mau ya iya neng ora ono nggon. Iki ndene. Ya ta, kene mau belum beli ini. 12 no kok ono. Oh. Lihat ombak. Ya. Pantai Klayar lihat apa? Lihat ombak. Oh, itu ya. Cukup mengagumkan ya pantainya. Kayaknya ini juga bisa jadi tempat parkir ya, kosong-kosong. Bagus juga ya pemandangannya. Wah ada Pantai Klayar, mantep.
Nih ya. Bisa lihat. Aduh, mantap ya. Ya nih besar kan. Melaku. Lagi sore. Lumayan aku nih. Kesel. Nek dhisik motor medun apa ya? Enggak parkir motor ngono. Ayo kan bayar. Gak melaku. Oh, ngecek. Sampai juga di bawah ya, di tulisan Pantai Klayar. Nah, ya kalau terakhir saya kesini tahun 2018 kayaknya terakhir. Kayaknya belum seperti ini deh 2018. Tapi ini 2023 ya, di bulan Mei sudah seperti ini. Ya, Pantai Klayar. Saya membuat thumbnail dulu ya. Untuk Pantai Klayar. Panas tuh. Atas ini sini lumayan banget. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang itu motor kendaraan pribadi itu boleh turun ke sini atau enggak, atau memang ini dikhususkan untuk ojek-ojek saja gitu ya. Ini udah sampai bawah ya, Pantai Klayar yang ada di Pacitan. Teman-teman bisa lihat ya. Jauh juga ternyata jalannya dari parkiran mobil tadi menuju sini, tapi senang. Memang panas banget. Boleh sing ya pak ya, linggo. Oh, ini parkir motor. Rano lingguan.
siang itu pantainya cukup panas. Oke, akhirnya ya saya daripada ngantuk, akhirnya saya bermain air di pantai ya. Ini di jam 1.40, ini airnya sudah mulai surut ya. Jadi pas banget untuk bermain kayak gini ya, harus di celananya enggak basah. Ada. Dan teman-teman juga perlu tahu ya, apa namanya, di sini ada imbauan untuk dilarang mandi. Jadi untuk teman-teman yang berwisata di pantai Klayar, disarankan jangan mandi gitu ya, supaya ya aman lah ya. Mungkin kalau bermain air ya, bermain air di model-model kayak gini ya masih boleh, tapi kalau bisa sih jangan mandi. Nah ini ombaknya nih ya, ombaknya lumayan ya. Wow, wah, seru sekali teman-teman siang kali hari ini. Woi, gede. Kita jalan-jalan di sini. Wah, enak ya. Airnya hangat. Airnya hangat. Dan apa namanya, di model kayak gini, selain ada apa namanya, ikan, sudah ada kayak itu apa namanya, kerang ya, atau mungkin bulu babi kayaknya juga ada, tapi kayaknya nggak terlalu banyak deh bulu babinya ya. Kalau di kemarin itu saya sempat nemu banyak banget bulu babi. Nah, ini enggak terlalu banyak. Hah? Oh iya, kayak apa rombongan abang-abang. Iris, kau. Betul. Wow. Enak loh, mandi-mandi kayak gini ya. Cuma ya itu tadi bikin hitam. Kalau mungkin terlalu lama gitu mas. Senang ya ke pantai siang-siang. Bermain air pantai, air laut yang ya bisa dibilang asin. Asin ya, ini cukup jernih. Pantai Klayar yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Seru banget. Ngapa? Neng
kene ra ono bulu babi yo. Ketake. Ketok. Kae opo? Hah? Mbo? Makane dhuwur. Ho. Mbo kok ora ning isor. Oke, kita sudah selesai wisata di Pantai Klayar yang ada di Jawa Timur ini. Semoga bisa menambah referensi atau mungkin gambaran untuk teman-teman ketika berwisata ke Pantai Klayar. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk komentar. Terima kasih. Dah.